Halo sahabat Yonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Yonsu. Ayo langsung dicek ke temen itu yang udah pakai etalase nomor 2. Aku udah tanya kotor-kotor nanti mau lagi ditanya dulu. Etalase nomor 2 saya. Itu enggak ada violation. Iya, aneh ya. Enggak ada violation. Tapi rankingnya nggak muncul, Bunda sampai heran. Kok nggak direspon ya? Kamu ngomong apa, Yardin? Yardin ngomong apa? Coba aku baca untuk ke atas ya, Yardin. Yardin ngomong apa? Coba. Sebentar, yang lain jangan komen dulu. Bisa beli berapa kak untuk stok toko? Aku udah jawab tadi nggak dibatasin, Yardin. Aku udah jawab tadi nggak dibatasin. Ya kan, Yardin? Yardin, aku udah batasin. Guys, untuk yang kayak gini-gini, aku pasti kita akan balas ya, satu persatu ya. Tapi kalau yang gak kebales, sabar dulu, sabar. Mungkin orang ini penonton yang baru nonton atau pura-pura gitu ya, gak tahu. Bukan itu kak, pertanyaan yang mana aku gak baca, yang mana lagi. Coba kamu ketik lagi deh, hurufnya masih ada kan di situ? Masih ada kan, coba kamu tulis lagi deh. Benar kak yang masuk ke kita, komennya aku ya. Kayaknya sejuk ya, sayangku ya. Yardin. Apa sayang, pertanyaannya apa sayang? Yang lainnya jangan komen dulu. Apa Yardin, khusus Yardin? Apa Yardin? Yardin tulis sayang. Yardin tulis, selamat malam, mati rasa jangan komen dulu sayang. Komen dulu Yardin. Yardin, ini aku kasih waktu sayang. Yardin. Berapa harga bajunya di situ? Ada 4 etalase ya. Ada 4 etalase, jangan jawab dulu, aku gak mau jawab. Yardin, komen. Saya udah komen dari tadi, tulis lagi aja. Yardin coba tulis lagi aja sayang ya. Yuk kita jadikan TikTok sehat yuk Yardin yuk. Yardin coba komen tulis di situ Yardin. Yardin hurufnya mana Yardin? Yardin. Ada juga yang sengaja bikin Ayah Ruben emosi. Katanya sudah komen padahal belum pernah komen ya. Ini bagus banget dan bahannya enggak panas. Dia bahannya enggak panas banget. Ya, makanya kalau aku bilang kamu langsung di check out payment guys. Ini udah kita spill loh dari etalase 1, S1 sampai dengan S5. Etalase 1, S1 sampai S5. Kasih bilang etalase yang S7-nya dong. Udah ambil yang ada dulu sayang. Yang lainnya kamu langsung tinggal di check out aja itu ya. Maksud Ayah Ruben, jangan mencari sesuatu hal yang tidak ada. Lihat Ayah sampai ngantuk ya, tapi ditahan karena live bersama Bunda. Yes. Oke, Bunda cantik dan natural. Terima kasih Givana. Iya, sambil tersenyum membaca komen Bunda cantiknya natural. Autoimun penyebabnya apa? Wah, kalau sama Pak Dokter tidak dikasih tahu penyebabnya. Banyak penyebabnya tuh dari gaya hidup, pola makan, istirahat dan lain-lain. Kalau sama dokter tuh biasanya cuma dikasih tahu gini. Kita fokus pada pengobatan ya, bukan pada penyebabnya kenapa, gitu. Ternyata separah itu ya sakit dari Ibu Ripka sama Ria, kakak kandungnya Ayah Ruben dan juga Uncle Jordi. Asuransi mana diskonnya? Ya nggak bayar lah guys. Seperti Onyok dan Cici kemarin, karena mereka pakai asuransi yang mahal ya, makanya kemarin gratis. Mungkin karena ada kebiasaan bareng, Uncle. Waktu jadi nggak bareng, jadi kelihatan beda. Waktu punya usaha bareng kali. Sering liburan bersama-sama. Zaman dulu kemana aja? Waktu gue kecil sampai gue umur 22 tahun, emang bareng-bareng? Ayo. Bareng-barengnya juga cuma sebentar doang. Cuma 3 tahun, 3-4 tahun. Dulu zaman lagi ngekos apa segala macam memang bareng-bareng. Enggak. Ayo. Lihat bareng-barengnya kan waktu dagang bareng doang. Sebelumnya. Apa iya? Enggak kan? Itu adalah penjelasan lengkap ya, biar kalian paham dan tidak bertanya lagi ya. Agar Jody sudah kasih penjelasan yang komplit. Yang pertama, pesaing bisnis ini sengaja komentar seperti itu, padahal tidak pernah komen. Tujuannya untuk mengacaukan live dari The Onsu Family. Ayah Ruben Onsu itu bukan orang bodoh. Ayah itu pintar dan banyak sekali pengalaman yang sudah didapatkan.
maka beliau tahu mana yang pura-pura dan mana yang benar-benar serius untuk tujuan tertentu. Siapa lagi kalau bukan pesaing bisnis yang tujuan utamanya untuk jelek-jelekkan reputasi live dari Ayah Ruben dan Bunda Saruenda. Ayah, kok komentar saya tidak dibaca? Pertama-tama kalian harus paham dulu atau mengerti, pada saat Ayah dan Bunda lagi live itu ada banyak sekali komentar. Makanya wajar kalau ada yang terlewatkan. Saya pun langsung mencecar pertanyaan kepada pihak ini. Mana komentarnya? Ayah nggak lihat. Ternyata orang ini tidak komentar, tapi pura-pura katanya kasih komentar tapi tidak dibaca oleh Ayah Ruben. Nanti tujuannya biar netizen yang lain percaya atas ucapannya, dan mereka akan mengatakan, kok Ayah Ruben pilih kasih sih, kok komentar yang ini nggak dibaca. Kemudian Ayah melanjutkan, oke sekarang kamu tulis komentar lagi. Ayah tunggu, sampai ditungguin sama Ayah Ruben Ongsu. Dan setelah ditunggu-tunggu, ternyata orang ini tidak memberikan komentar. Karena memang dia bingung mau komen apa. Memang dia tidak pernah untuk memberikan komentar. Ayah pun langsung kasih warning, bisa nggak kita menciptakan suasana jualan di aplikasi TokTok yang aman dan damai. Sang bisnis ini nggak pernah menyerah. Mereka terus berusaha untuk menyerang The Onsu, walaupun mereka selalu gagal. Yang kedua, Ayah Ruben sumringah setelah membaca komentar manis ini. Tidak diragukan lagi, Bunda Sarwenda ini memang sangat cantik. Cantiknya luar biasa. Punya anak tiga, cantiknya tidak pernah memudar, malah bertambah. Umur semakin bertambah, malah semakin cantik. Lu kalian ketahui, Ayah Bunda itu sama-sama beruntung loh untuk saling mendapatkan sebagai suami istri. Tidak ada istilah Ayah Ruben beruntung mendapatkan Bunda Sarwenda, ataupun sebaliknya, Bunda Sarwenda beruntung mendapatkan Ayah Ruben. Tidak, mereka sama-sama beruntung. Bunda Sarwenda cantik, punya bisnis, kaya raya, punya tiga orang anak yang lucu-lucu. Intinya paket komplit. Dan begitupun dengan Ayah Ruben Onsu. Ganteng, kaya raya, punya skill sebagai host terkenal, punya bisnis, intinya punya talenta yang luar biasa. Saat live ada komen nih, Bunda itu cantiknya natural. Kebetulan Ayah Ruben yang membaca komentar tersebut langsung sambil tersenyum, kemudian mengucapkan terima kasih atas pujiannya kepada Bunda Sarwenda. Yang terakhir, cerita menyedihkan dan lengkap dari Uncle Jody soal penyakit yang diderita oleh kakak kandung Ayah Ruben Onsu dan juga Uncle Jody. Saat ada yang bertanya, Uncle, penyebab autoimun itu apa sih? Nah, Uncle Jody membalas bahwa penyebab autoimun itu karena pola makan, lifestyle, pola tidur. Tapi ketika Uncle Jody bertanya kepada dokter, dokternya tidak menjawab. Katanya mending kita fokus kepada pengobatan saja. Kalau Mimin sih salut dengan dokter, tidak memberikan kata-kata yang menakutkan kepada pasien, justru memberikan kata-kata yang menguatkan. Karena ada kebanyakan dokter malah memberikan statement yang bikin pasien itu down atau drop. Untuk pengobatannya ditanggung langsung oleh Ayah Ruben Onsu dan juga Uncle Jody lewat asuransi. Jadi yang bayar asuransi per bulan itu Ayah Ruben dan juga Uncle Jody, karena itu kakak kandung mereka yang begitu mereka sayang. Dan kebetulan saja karena kemarin Ayah Ruben sibuk, makanya diberikan tugas kepada Uncle Jody untuk menjaga Ibu Ritka Samaria di rumah sakit. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.